Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video. So please whatever. Hi, assalamualaikum. Selamat kembali ke channel AR Reactions. Pada kali ini saya ingin berkongsi dua perkara. Yang pertama ialah hal yang agak menggembirakan saya dan juga yang pastinya akan menggembirakan siapa-siapa sahaja. Insan yang bergelar YouTuber, vlogger ataupun content creator ini. Apa tidaknya, alhamdulillah, semalam tarikh 3 hari bulan September, saya telah mendapat gaji pertama ataupun bayaran pertama sebagai content creator daripada daripada Google Advertising, Google Asia Pacific, yang bernilai 100 USD sahaja, tidaklah banyak sangat. Sebenarnya tidaklah banyak ya, tetapi ini adalah satu penghargaan ataupun untuk diri sendiri, ialah satu kepuasan untuk diri sendiri. Menunjukkan pencapaian setakat ini sebagai selama menjadi content creator. So mungkin anda ingin tengok juga, jumlahnya hanya sekitar 100 USD sahaja, dan itu sudah cukup menggembirakan hati saya sebagai seorang YouTuber yang baru sahaja berkecimpung dalam bidang vlogging ataupun content creating ini. Satu hal lagi yang menarik perhatian saya pada kali ini ialah satu isu ataupun video yang telah tular semenjak sehari dua ini, iaitu berkenaan Menteri tuduh Viviana tipu ambil exam atas pokok, yang mana kenyataan ini telah dibuat oleh seorang bapa menteri di Dewan Negara. Dan untuk perkongsian ini, saya ingin react kepada satu video daripada channel Halim Romli ke atas video beliau yang berjudul Menteri Tuduh Viviana Tipu Ambil Exam Atas Pokok Dewan Negara. Jom sama-sama kita saksikan video ini. 1, 2, 3. Aduh, YouTuber jadi bahan menteri lagi. Dan kali ini di Dewan Negara pula. Kononnya dikatakan sengaja untuk mencari populariti. Jadi dia tidak ada exam kawasan tu, hanya YouTuber ya untuk mengambil nama. Jadi maknanya dia terkenal sekejap. Ini dia YouTuber pelajar UMS, Viviana Masibin, yang mengambil exam di atas pokok sebab tak ada line di internet di kampungnya. Jadi kita terpaksa memanjat pokok ini sekiranya kita ingin mendapatkan internet connection yang kuat sepanjang exam berlangsung. Sebenarnya begini betul, first cerita dia kenapa aku tiba-tiba buat challenge 24 jam di atas pokok. Dan inilah pendedahan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zainul Abidin di sidang Dewan Negara siang tadi. Dan untuk pengetahuan yang memat juga, adik yang tersebut yang tadi ni YouTuber. Tidak ada exam, kita dah check lah. Mana ini dia pandai. Jadi kadang-kadang tu kita sebagai yang berhormat jangan mudah tertipu oleh kadang-kadang YouTuber dan orang yang untuk buat isu. Jadi dia tidak ada exam kawasan tu, hanya YouTuber ya untuk mengambil nama. Jadi maknanya dia terkenal sekejap. Tetapi sebenarnya tidak ada exam pun. Dia maknanya dari segi hiburannya dia nak buat kan. Jadi maknanya ini satu buatan yang kadang-kadang. Okey, dia terkenal sekejap tetapi menteri ini terkenal selamanya atas kesilapan yang dibuat tanpa usul periksa. Okey, kita teruskan. Buatan yang kadang-kadang kita kena tipu seolah-olah kita kesian, tadi ada tak lain. Tapi walau macam mana, SK, ma'am. Panjang lagi. Ya? Panjang. Itulah Pak Menteri. Lain kali dapatkanlah info yang betul sebelum buka mulut. Sekarang dah jadi viral dan jadi bahan tempelak ramai netizen di media sosial. Minta maaf. Okey, boleh. Tapi rakyat dah masukkan nama Pak Menteri ini bersama senarai menteri-menteri ini. Apapun, terpulanglah kepada anda. Dan ini merupakan satu kenyataan yang salah daripada seorang bapa menteri
Timbalan Menteri, yang mana ironinya beliau ialah Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada ketika ini. Apa yang sering diwar-warkan agar kita berhati-hati apabila menularkan ataupun membuat kenyataan di media sosial tentang apa sahaja isu di dalam negara. Dan ini adalah satu contoh kesilapan ataupun kenyataan tanpa usul periksa yang akhirnya telah memakan diri sendiri. Dan lebih teruk daripada itu, perbuatan ini dilakukan sendiri oleh Bapa Menteri yang memegang portfolio Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Rasanya itu sahaja yang saya boleh kongsikan untuk hari ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Yes.